ada kejadian yang melemahkan si Dajjal. Kita nggak tahu rahasianya apa. Jadi udah banyak tuh. Itu perang nanti nggak ada yang pakai pistol, Pak. Nggak ada yang pakai tank. Semuanya pakai kesaktian. Yang nggak sakti baru pakai panah. Yang nggak bisa terbang baru pakai kuda. Jadi nanti antum kalau umur panjang jangan kaget-kaget, nanti orang terbang-terbang tuh. Mau dia tentara Mahdi dia terbang, tentara Dajjal pun ada yang bisa terbang. Iya, nggak mengerti ilmu kewalian wali Allah atau wali setan, sama-sama tuh, sama-sama sakti. Ustadz, kemana teknologi saat ini di saat kembalinya perang menggunakan alat tradisional dan berkuda? Iya, fenomena akhir zaman oleh Nabi SAW sering diterangkan perang kembali dengan pedang, dengan kuda, dengan tombak. Tidak ada rudal, tidak ada jet tempur, tidak ada nuklir. Sampai Nabi Isa pun membunuh Dajjal bukan dengan basoka, tapi dengan apa? Tombak. Kemana teknologi sekarang? Mana rudal? Mana nuklir dan seterusnya? Ya, sudah kita terangkan zaman pada beberapa pertemuan yang lalu. Teknologi itu sebelum akhir zaman tiba, itu akan hancur dengan dirinya sendiri. Teknologi akan menghancurkan teknologi itu sendiri. Ya, wallahu alam kapan terjadi dan bagaimana itu terjadinya. Mungkin umpamanya ya, perang nuklir tinggal mijit-mijit tombol, tiung, jegur, teknologi semua hancur oleh produk dari teknologi itu sendiri. Sudah, nggak ada lagi rudal, nggak ada lagi senjata api. Orang kembali ke zaman baheula, menggunakan lagi besi untuk dibuat menjadi pedang, menjadi tombak, menjadi panah. Akan kembali seperti itu, ya. Oleh karena itulah, maka di akhir zaman tidak disebut lagi teknologi seperti ini.